Yo. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis popoka Jakarta, subscribe like, dan komen nang channel Cekel Movie ini. Supir cekel tua kan kota Kebumen, kota ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Alhamdulillah untuk ronde yang kedua ya, untuk tahun 94 mau diganti 2004 apa ya. Terus Lono Barokah dari kota Karang Sambung ya, ujung utara kota Kebumen. Ini mau ganti chassis peremajaan juga sama ya. Terus gol. Terus maju sending mas, goyang sending, maju maning. Terus kiri. Lelono Barokah ya, sama permajaan. Terus ini yang kalau seri khas ya, Karya Putra Sempurna. Ini juga lagi proses mau ganti bodi nih, sudah proses penyemprotan pendongkrakan, pakai pelek dongkrak angkat buat nyopot baut-baut pengikat bodi ya. Kalau yang untuk yang khas bodinya masih bagus ya, masih kenceng banget. Di tahap pemotongan dibuat jengking ya, jadi belakang didongkrak jengking. Proses pemindahan ya, baru pemasangan chassis. Lurus, aja kiri menggok, lurus. Ya, terus kanan apa apa, terus kanan terus. Fit. Ya. Ya, ini posisinya belum ada yang dipasangin ya, untuk kabel rem dan sebagainya ya. Ini yang menginggirkan yang terus. Up. Shit. Yo. Karena naik ya, naik terus mesin dan sebagainya belum dirapikan nih, buat mapankan di gudang sebelah barat ya. Ini proses penarikan. Terus. Alam bae, langsam. Yo. Alon bae, ngecilnya kubling, alon bae, langsam. Terus. Kan ganjel lu, ganjelnya kan lu. Oke, ini teman-teman yang lagi proses pengecatan chassis, karena untuk sama juragan Nikrom minta request untuk chassis dicat ya. Ini proses pengecatan. Ini proses yang Lelono Putra ya,
Lono Putra Barokah tahun 94 di permajakan 2005 ya. Kalian sudah chassis sudah dicet, tinggal keluar. Untuk karoseri khas ya, karya Putra Sempurna Magelang, untuk bodi lebih berat ya dibanding karoseri lain, ternyata di katrol juga terasa berat ya, beda sama karoseri lain. Untuk plat-plat mungkin kemungkinan bahan platnya tebal ya. Karoseri khas aman-aman. Pengangkatan ya, ini tinggi banget. Nanti chassis yang 94 turun apa keluar ya. Terus cukup dong, op cukup bis ora lah. Oh saya bor sing kayak wetan sing dek sing wetan angkat buri. Ya. Up. Jadi ini ya mau pengeluaran ya. Kabel-kabel banyak. Tahu sendiri kalau mikro kabelnya banyak banget. Yo, jalan yuk. Sekarang. Lebu yuk. Panas yang ganjel. Lebu lah. Ini yuk. Up, up. Ini tekan ini. Ini dua ya. Jadi. Apa? Kurang tenaga, ini baru belum berangkat. Terus. Ya. Tarik nanti, tarik nanti. Rata cilik, tarik nanti kabeh. Mau ngasih rusut. Mengsaka, mengsaka. Nah. Nah. Ya, keluar. Yuk. Kurang tenaga. Terus. Ini udah keluar ya. 9 lagi, Mas. 97, oh 97, mohon maaf ya. 97 ya. Mana? Up. Yuk. Maju mana nih, gak mau dendura. Up, bis. Alhamdulillah sudah keluar ya untuk 97. Tinggal chassis 2005 masuk. Bodi nih, bodi korsing aja. Cuman platnya lebih tebal, mantep banget dijunjung bilang katrol rasa, lebih jos, lebih kandel. Bodinya cukup tebal, seri khas ya. Nang katrol rasa banget, diangkat yakin. Nah kayak bodi. Ya untuk chassis 2005 mau masuk. Ini udah tambah karyawan nih. Sipir sama bosnya ada hadir. Ya, terus. Maju dulu untuk apa? Chassis ya. Ya, terus, terus, ya, terus, 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 aman, ya, up, up, ganjel sih, dek, ganjel sih, ganjel, kok ganjel apa enggak lah, gampang mundur sini, orang masalah, ning maning mas, mundur ning maning, iya, tapi ini diganjel sih, ngarep parok, ya, kurang mundur ya. Ya. Proses chassis sudah pas ya, tinggal proses penurunan. Tengek kurang geser kanan. Tengek antem gue. Oh iya. Bodi nek kanan di sini kok sebelah bola. Mas tarik nek bodi Mas ya Mas. King kanan. Bodi ini ya sending.
tarik. Nah. Santai-santai. Untuk filter ragasa sama umbrung, filter ragasa di depan, ada depan. Nah, antem dudukan apa? Bodi pemindahannya sudah turun. Tinggal pas sasis sama bodi. Untuk proses set kabel ya, kemarin sikrinya juga enggak ada, flasher apa flasher ini juga enggak ada. Ini untuk yang ragasa 2005 yang untuk hitam, lalu Nova Roka ya, ini lagi proses setting kabel-kabel body. Kabel ke body beda ya, kalau untuk umblung pakai sikring bulat, untuk ragasa sikring tancep. Harus sabar ya untuk set body ya, kabel ya. Bos Nunung Halung. Terus. Ini. Rem. Loh gue kan. Yang lo. Untuk Lono Barokah tinggal perapian ya. Lagi proses penggesekan untuk persyaratan mutasi dari Tasik Ciamis ke Kebumen ya. Numpang uji kir. Ini nanti insya Allah nanti sore bisa keluar. Tinggal perapian pasang bumper ya. Terus kemarin untuk dinamo statornya trouble ya. Trouble ngebul, jadi untuk perbaikan dinamo starter nanti mau menghidupkan mesinnya gimana ya untuk 2005 bumper. Untuk persnalan sudah ready, tinggal menghidupkan mesin. Starter Mikro 2000 Maruti ya. Karena kontrasinya nggak mau hidup. Orang gelem urip om. Bos aja ya. Kampos. Iya. Mesinnya orang gelem urip. Ganjil. Oh ganjil kotoran. Oh iya wis. Sakit bensin sending lagi orang nggak pun lagi orang urip ya wis. Los mungkin ya starter orang boleh. Orang kompresi. Kompresi orang nanam boleh. Jadi aku main sebanyak main megar lagi masih mau. Orang gelem. Duduk iya. Jen. Starter apa? Karena juga sih. Ada yang mau tan. Akhirnya toko depan mesin. Hidupkan mesin ya starter. Jalan dulu, jalan dulu. Ya ya. Ya mas. Wis ya. 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 Starter. Mana bocor ni? Tambah solar. Ia yang dari sini lepas larang masih guni doh. Dari sini je dah. Tu kanang karung tu tak enggoh. Ira. 200 lawe. Sebuahnya ya karung isore ya. Proses pemasangan bumper ya. Ini hari ini insya Allah dibawa pulang sama supirnya ni yang kantong.